banyak orang yang hafal mengatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya hanyalah diutus untuk menyebarkan akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak berasal dari kata-kata al-khalq yang berarti perangai batin. Bila mana batinnya yang baik, maka segala aktivitas daripada lahiriahnya akan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, aqrabukum wa ahabbukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling saya cintai dan orang yang paling dekat tempatnya nanti di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Berperangai dengan perangai yang baik. Kalau kita berperangai secara lahiriah dengan perangai yang baik, kita lihat misalnya orang-orang marketing atau orang-orang yang sedang berdagang, mereka berpura-pura untuk menampakkan senyum, berpura-pura untuk menampakkan kebaikan, berpura-pura atau berusaha untuk menjadi orang yang berakhlak santun, maka itu lebih berpotensi untuk didatangi oleh para pelanggan. Bagaimana bila mana akhlak itu memang betul-betul ciri dan karakter seseorang. Mempunyai hati yang luas, mempunyai hati yang toleran, mempunyai hati yang santun, penyayang dan cinta kepada sesama. Maka orang-orang yang sedemikian itu lebih berhak untuk mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menyebarkan akhlak, mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi terjemah daripada rahmat Allah di alam semesta ini? Kalau kita sanggup untuk menghidupkan akhlak kita melalui hati ini, maka disitulah letak keberhasilan keimanan kita di hadapan Allah dan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Nabi Muhammad di dunia ini dan di akhirat nanti? Kuncinya adalah dengan etika dan akhlak.